Memandangkan Perak antara 6 buah negeri yang diarah untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKPB bersyarat selama 14 hari bermula 1 Januari lepas, saya kini berada di Pasar Besar Awam Ipoh untuk meninjau sendiri kadar pematuhan SOP di kawasan tempat tumpuan awam ini. Dan bersama dengan saya pada pagi ini untuk menjelaskan atau kongsikan situasi semasa ini adalah pengarah kanan sektor pentadbiran dan operasi Majlis Bandaraya Ipoh MBI, Tuan Musa Dun. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Tuan, Pasar Awam Ipoh ini dalam situasi macam mana sekalipun pasti akan mendapat tumpuan orang ramai. Jadi memandangkan ia berada di bawah seliaan MBI, apakah penguatkuasaan yang SOP yang ditetapkan oleh MBI sendiri? Untuk malaman kita bersama lah, pasar ini adalah merupakan pasar yang antara yang tertua lah di Bandar Ipoh, dan sekarang ini ada 813 penjaja yang sedang beroperasi di pasar ini. So memandangkan kita pun dah berada dalam PKPB sekarang ini, mulai 13 hari bulan Januari yang lalu hingga 26 bulan Januari ini, kita telah pun menguatkuasakan SOP di bawah kementerian, di bawah Majlis Keselamatan Negara, dan kesemua SOP itu kita telah laksanakan sejak daripada PKP dahulu lagi lah, 18 hari bulan Mac 2020 tarikh bermulanya SOP ini. Dan setakat ini alhamdulillah kita ada 150 anggota penguatkuasa bersama dengan tenaga-tenaga daripada Jabatan Kesihatan yang telah membantu kita menjalankan operasi untuk pematuhan SOP di pasar ini. Dan setakat ini kita ada laluan khas untuk masuk ke pasar ini, dan di samping itu ada juga kita sediakan seperti mana SOP yang telah ditetapkan, pemeriksaan suhu badan, imbasan maisdastra dan juga laluan keluar yang berbeza daripada laluan masuk. Jadi keadaan ini secara tidak langsung kita telah berjaya mengawal pergerakan pihak awam lah dalam menggunakan kemudahan di pasar ini sepanjang tempoh operasi kita sejak bermulanya pukul 4 pagi sehinggalah 1 petang pada setiap hari. Setakat ini pematuhan untuk orang ramai yang berkunjung kat sini, adakah ada tak yang dikenakan tindakan ataupun diberikan amaran atau macam mana? Setakat ini kita tidak melihat pelanggaran yang serius terhadap SOP yang telah ditetapkan oleh pihak MKN, dan bagi memastikan keadaannya sentiasa menepati apa yang telah ditetapkan dalam SOP berkenaan, kita sentiasa berada bersama-sama dengan pelanggan di sinilah untuk memantau dan menasihatkan. Pendekatan kita lebih kepada menasihatkan pengunjung-pengunjung sini untuk mematuhi SOP yang telah kita tetapkan untuk pasar ini. Dan setakat ini tiada sebarang tindakan diambil lah. Bagi peniaga pula tuan, macam mana, apakah langkah-langkah yang disarankan oleh MBI untuk menjayakan SOP ini? Okey, mereka juga untuk peniaga, mereka juga telah diminta untuk memastikan pelanggan-pelanggan yang hadir di gerai-gerai mereka untuk sentiasa memakai penutup muka, dan dalam masa yang sama mereka juga yang apa nama terlibat di dalam laluan keluar dan masuk ini diminta untuk menyediakan bahan sanitize tangan pelanggan bagi memastikan pelanggan sentiasa bersihlah dalam urusan dengan pihak mereka. Dan dalam keadaan yang sama juga, tiga individu sahaja dibenarkan untuk berurusan pada satu-satu masa dengan pihak penjaja berkenaan. Dan semua ini dipatuhi sehingga sekarang. Okey, baik. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama dengan kami dan kongsikan situasi semasa sekarang ini. Baik, saya kira setakat ini dulu perkembangan cerita pagi Perak untuk hari ini. Kita kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.